bengkel anu boga kendaraan anu ngalalar di lewa puncak Ciloto Kabupaten Cianjur ngunggah video tapi ka viral di media sosial. Eta kajadian teh ngabalukeun pihak si gasik bagerak muruk ka eta bengkel kunalek ngeunaan katerangan anu dikenal. Tah ieu video viral anu sumebar di media sosial salah saurang nu boga kendaraan medar pangalaman gorengna nalika ngalalar ka lalawak puncak Ciloto Kabupaten Cianjur. Dina eta video teh tembong nu boga kendaraan dituduhkeun ka salah saeji bengkel ku nu tarumpak motor duaan anu nyebutkeun yen dina ban hareup kendaraanana kaluar haseup. Padahal di rong eta nu duaan dina motor teh mangrupa baturna tinu boga bengkel. Kungsi di rong aya pasualan dina babagian rem, supir mobil Avanza bodas ge dituduhkeun ku nu tarumpak motor ka salah saeji bengkel, sangkan diomean ka mekanik anu aya di jalan raya Ciloto. Tapi tekungsi menta izin heula dumadak montir bengkel ngabongkar ban hareup bari teu ngajentrekeun heula marga lantaran atawa medar naon anu ruksakna. Ngarasa ditipu nu boga kendaraan kungsi ngarekam eta kajadian teh tur tangunggah kana media sosial sangkan warga nu tarumpak kendaraan leuwih iatna yen aya bengkel mamalihan atawa abal-abal di lalawak puncak Ciloto. Nalika diwawancara wartawan pihak bengkel teu narima tur ngarasa ngaranna geus kacoreng. Minta biaya. Ini ya, terus ngarasa biaya. Malah dia mau ngasih sama saya biaya berapa di ongkosnya. Saya bilang kalau salah kalau memang enggak diganti, kalau diganti. Ya memang enggak tak kasih. Yang keren tak kasih. Terus terang aja nih. Saya enggak enak gara-gara ini, Pak. Bengkel saja dicemar. Terus terang aja gara-gara orang-orang ini, orang yang bertanggung jawab terus terang aja bagaimana menurut saya, Mas. Waktu itu ceritanya serang. Gimana pertamanya tuh dia? Pertamanya dia masuk dari atas. Lihat sini, Pak. Pertama dia kan masuk, Pak. Ngebor. Ayah ngasih tahu di atas. Dia lewat ke wilayah saya, Pak. Jaru pas wilayah saya. Dan terpaksa kan saya rokok di sana, ada kasih tau, Pak. Bengkel di bawah kalau mau diperbaiki. Ya kan? Ya, dia masuk ke nanya anak buah saya. Pak, rokok dibersihin. Dibersihin masuk ke sini. Ya kan? Saya masuk ke mobilnya ini masuk. Saya dongkrak. Udah dongkrak, pas udah dibuka roda, Bang, kok main bongkar aja? Kan udah bilang kamu siapa yang suruh bongkar. Kan itu kalau nggak dibongkar, saya nggak mungkin bongkar, kan? Sajeroning kitu, pihak polisi ge ngageuing ka masyarakat utamana nu tarumpak kendaraan anu ngalalar ka lalawak puncak diperdi menta bantuan ka petugas polisi anu mancen atawa ngahubungan ngaliwatan call center upama aya pasualan kendaraanana di jalan. Merasa resah adanya kendaraan yang mengalami trouble diarahkan ke salah satu bengkel di jalur puncak, maksudnya wilayah Cianjur, yaitu di daerah Ciloto. Jadi pengguna jalan tersebut mengaku dirugikan karena pada saat kendaraannya itu diarahkan ke bengkel, sebelumnya kan ada beberapa sepeda motor yang mengarahkan ke bengkel ini dan dengan alasan ada trouble yaitu ban depan sebelah kiri keluar asap full sehingga diarahkan ke bengkel ini. Kemudian oleh bengkel ini dilakukan pemeriksaan dan dibongkar ban sebelah kiri depannya. Pihak pemilik kendaraan sendiri merasa tidak ada misalkan permintaan untuk dibongkar ya, tahu-tahu langsung dibongkar. Heri Setiawan, Bandung TV.